Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sektor keuangan kemarin menjadi salah satu sektor yang menahan kejatuhan IHSG lebih dalam. Dan saham PT Bank Sentral Asia TBK pun kembali menyentuh level tertinggi intraday baru pada perdagangan kemarin. Usai bergerak dominan di zona hijau nyaris di sepanjang perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan justru berbalik melemah menjelang penutupan. Dan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, IHSG terparkir minus 0,1% di level 7.219,96. Meski demikian, di balik pelemahan yang terjadi pada IHSG, sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang menahan kejatuhan IHSG lebih dalam. Di mana pada akhir perdagangan kemarin, sektor keuangan tercatat menguat 0,91%. Kenaikan sektor keuangan terutama ditopang oleh pergerakan mayoritas saham emiten perbankan Big Caps yang berakhir di zona hijau, dan hanya saham Bank Negara Indonesia yang ditutup stagnan usai bergerak volatile di sepanjang perdagangan kemarin. Adapun saham emiten perbankan berkapitalisasi pasar terbesar yakni PT Bank Sentral Asia TBK pada perdagangan kemarin ditutup menguat 0,26% ke level 9.575. Bahkan saham BBCA kemarin sempat menyentuh level tertinggi baru yakni di level 9.650. Sepanjang perdagangan kemarin saham BBCA konsisten bergerak di zona hijau dan level penutupan pun menjadi level terendah saham ini. Saham Bank Sentral Asia tengah dalam sentimen positif sejalan dengan proyeksi kinerja full year 2023 yang masih dalam tren positif serta kepastian keikutsertaan BCA sebagai satu dari 15 investor yang akan ikut dalam groundbreaking tahap 4 Ibu Kota Nusantara pada awal tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, ragam sentimen mewarnai jelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya. Selain data inflasi Amerika Serikat, data tenaga kerja, kemudian juga tadi ada BCA pemirsa ya. Namun sebelumnya kita simak dulu beberapa agenda ekonomi dari China, ada IHK China month on month dan bulan Desember. Kemudian indeks harga produsen atau IPP China year on year dan bulan Desember. Neraca perdagangan China di bulan Desember dan pertumbuhan utang kumulatif China year on year serta dari India, IHK India year on year dan di bulan Desember dan cadangan divisa India dalam dolar Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat ada neraca anggaran federal, kemudian ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat atau Bank Sentral Amerika Serikat. Beralih ke dalam negeri ada agenda emiten, ada TIFA, rapat umum pemegang saham, WIKA juga RUPS, aksi juga RUPS pemirsa, RDTX pembayaran dividen tunai interim, IPCC pembayaran dividen tunai interim, dan ada Adaro pembayaran dividen tunai interim, serta Maya pemirsa, Lucy ASDF, di mana informasi lengkapnya juga dapat Anda simak di layar. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa mungkin bisa menjadi acuan seperti apa pembukaan perdagangan. Dari indeks harga saham gabungan pukul 9 nanti, kita lihat Nikkei menguat 1,16%, Straits Times Singapura melemah 0,25%, Kospi Korea melemah 0,29%, Hang Seng Hong Kong naik 1,27%.